ternyata masih banyak banget ya orang yang mau menggunakan aplikasi Juggle nih, tapi mereka bingung tentang paket-paketnya tuh isinya fitur-fiturnya apa aja sih dan perbedaan tiap paketnya apa sih, karena kan kita punya 4 paket ya Ron, dari Bronze sampai dengan Platinum. Nah, oleh karena itu di Bincang Juggle episode 2 kali ini kita bakal bahas apa aja sih paket yang tersedia di Juggle dan perbedaan tiap paket apa sih. So stay tune ya sampai akhir. Nah, paket yang sering viral di kita itu adalah paket Bronze. Aku sih bilang ini adalah paket percobaan ya, karena paket ini cukup terbatas. Jadi hanya menyediakan aplikasi customer atau driver serta mitra atau juga kustomisasi template. Kenapa aku bilang paket ini yang sering viral? Karena mulai 100 ribu doang bisa buat aplikasi sendiri sampai diupload ke dalam Play Store. Nah, tapi ini tenang aja buat rekan Juggle sekalian yang mungkin merasa belum bisa puas ya dengan fitur-fitur yang diberikan di paket Bronze ini. Ada juga paket namanya Silver di atasnya Bronze. Nah, paket Silver tuh kayak apa sih, Sar? Di paket Silver itu pastinya ada ketambahan fitur ya dibanding paket Bronze. Jadi di paket Silver ini ada ketambahan namanya fitur laporan. Nah, fitur laporan ini apa? Jadi teman-teman atau kalian yang punya aplikasi bisa mendownload laporan, misalkan laporan keuangan, laporan order menggunakan fitur ini. Nah, kita juga di fitur di Silver ini kita juga ada fitur formulir. Jadi fitur ini digunakan kalau teman-teman ingin merekrut driver atau mitra. Jadi mereka bisa mendaftarkan diri mereka melalui fitur formulir ini yang kamu buat sendiri, Ron, gitu. Nah, benar banget nih dari yang Sarah jelasin ya, bahwa Silver itu tadi bisa salah satunya tuh ada fitur formulirnya. Nah, tapi selain di Silver dan Bronze itu, di Juggle tuh ada paket atasnya lagi nih, Sar. Namanya tuh paket Gold. Nah, ini tuh untuk rekan Juggle ya. Cocok banget sih harusnya kalau misalnya buat kalian yang udah punya produk yang banyak, terus customer yang banyak banget, kalian pasti butuh di paket Gold ini. Karena di paket Gold ini ada aplikasi admin. Nah, terus selain aplikasi admin, kalian juga ada aplikasi driver atau mitra. Loh, terus bedanya apa nih gitu kan? Pasti kalian tanya-tanya. Nah, bedanya antara Gold dan Bronze itu, aplikasi Gold ini driver dan mitra itu udah bisa terpisah gitu loh dari customer. Sementara kalau di Bronze itu masih menyatu antara driver dan customernya. Seperti itu, rekan jaga. Nah, juga mungkin ada beberapa dari kalian juga sering berpikir ya bahwa duh, ribet-ribet gitu. Nah, kalian tuh bisa pakai fitur Paket Gold ini untuk mendapatkan aplikasi driver dan mitra secara mandiri gitu loh, nggak menyatu dengan customer. Jadi kalian nggak lagi ribet-ribet gitu ya, rempong-rempong untuk switch antara customer ke driver, driver ke customer. Admin ini juga memiliki keunggulan sebagai tangan kanan pemilik aplikasi. Jadi kalau misalnya rekan jaga punya cabang lebih dari satu, ya aku saranin kalian menggunakan aplikasi admin per wilayah sih, karena memantaunya bisa lebih enak, lebih mudah, terus laporannya juga bisa enak dibaca gitu ya, nggak kecampur dengan kota per kota. Iya sih Aaron ya, kayaknya lebih untung ya kalau kita ngambil paket ini ya, karena kan fiturnya juga lebih banyak ya, udah ada fitur laporan, ada fitur formulir, jadi aplikasi kita tuh hampir sempurna lah ya, ya kan? Karena kan di Gold ini fitur-fiturnya tuh hampir lengkap ya Aaron. Bener banget, tapi Sar, jangan cepet-cepet puas dulu nih, karena sebenarnya di atas Bronze, Silver, dan Gold ini tuh masih ada satu paket lagi nih, paket eksklusifnya kita nih, Sar. Tahu nggak paket eksklusifnya kita apa nih, Sar? Tahu dong, Platinum pastinya. Nah, jadi itu kita punya 4 paket, dan paket yang paling tinggi kita kan Platinum ya. Di Platinum ini kita sudah mendapatkan semua fitur dari semua paket di bawah Platinum, yaitu fitur-fitur dari Bronze, Silver, dan Gold. Di paket Platinum ini, kalian bisa ngatur tuh untuk tampilan aplikasi kalian. Jadi kalian bisa membuat aplikasi kalian dengan nama atau brand kalian tanpa orang tuh tahu ternyata aplikasi kalian tuh bikin di sini ya, aplikasi kalian bikin di mana sih. Gitu. Salah satu fitur yang menurut aku penting sih, karena kan aku pengen berdiri pakai brand aku sendiri gitu, Ron. Iya, benar banget, dan mungkin kalian akan mengira bahwa paket di Platinum ini tuh sangat-sangat mahal ya, padahal sebenarnya cukup kamu ngeluarin 500 ribu aja kalian udah bisa menikmati semua fitur di dalam Juggle, mulai dari Bronze, Silver, Gold, hingga Platinum. Nah, bicara-bicara soal harga nih ya, Sar ya, tadi kan kita cuma nge-spill harganya Bronze sama harganya si Platinum aja nih ya, Sar ya. Kita mau gak sih nge-spill untuk harganya Silver dengan Gold ini, supaya rekan Juggle itu juga ngerti ya, paham juga gitu loh bahwa
Emangnya harganya silver sama gold itu berapa sih gitu ya? Untuk silver sendiri itu harganya satu bulan itu 175.000 ya. Dan untuk gold sendiri harganya itu 375.000 per bulannya. Tapi kalau kalian mau berlangganan, aku saranin ambil setahun sih, karena setahun itu kalian bisa dapat yang lebih murah. Potongannya tuh bisa sampai 500.000 loh, Ron, bisa sampai kayak free sebulan gitu. Jadi lebih untung pastinya. Iya, yes, benar banget. Dan harganya pun juga lebih meringankan dompet-dompet kita ya, gitu ya, untuk kita para orang-orang yang pengen mengembangkan usaha kita, seperti itu sih. Yap, apalagi buat kalian yang benar-benar serius, mau serius terjun dalam dunia teknologi nih, kayak di episode 1 kita kemarin yang udah kita sama-sama belajar kenapa betapa pentingnya ya kalau kita berteman dengan teknologi dan fungsinya itu untuk apa sih. Nah, saatnya kita mempraktikkan tuh, mengimplementasikan gimana sih caranya kita bersahabat untuk teknologi yang juga menguntungkan untuk kita. Benar banget, saatnya kita mempraktikkan untuk bersahabat dengan teknologi. Aku suka banget sih kata-katanya Sarah yang ini. Dan karena di Jagal itu kita bisa memanfaatkan banyak hal ya gitu loh. Mulai dari online shop, terus mungkin perjasa-jasaan, apalagi nih jasa pijet gitu ya. Terus apalagi ya, reservasi gitu ya, tiket, retail, terus aplikasi edukasi pun juga bisa sebenarnya dieksplor di dalam Jagal gitu loh. Jadi cobain aja nih rekan Jagal, cobain sendiri di dalam aplikasi Jagal. Kalian bisa langsung aja download di dalam Play Store kesayangan kalian. Tapi kita ini ya, bincang-bincangnya kayak lagi jualan gitu ya, Ron ya, iya gak sih? Iya, bener banget sih. Tapi sebenarnya tuh kita tuh perlu sih mengedukasi ini, karena banyak banget rekan-rekan di luar sana itu merasa bahwa Jagal itu mahal, Jagal itu kayaknya buatan lokal, buatan anak negeri pasti jelek gitu loh. Padahal sebenarnya gimana ya, ketika kita coba sendiri gitu ya, ini bukan berarti karena kita kerja di sini ya, tapi kita benar-benar udah ngerasain manfaatnya seperti apa. Kita pun sendiri juga udah coba gitu kan. Iya, benar banget sih, bukan karena kita tim di sini ya sampai kita ngomong gitu ya. Karena kan kita juga udah bikin aplikasi kita sendiri ya, Ron ya, sampai kita punya usaha dan kita juga menggunakan aplikasi Jagal. Nah, buat kalian yang masih bingung kira-kira Jagal itu bisa support atau bikin model aplikasi apa aja sih selain yang disebutin sama Sharon tadi, nah kalian bisa tuh komen di bawah ini pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti akan kita jelaskan. Bahkan kita bisa kasih tips dan triknya ya, Ron ya, di bincang Jagal selanjutnya. Bener banget, jadi jangan sungkan-sungkan untuk langsung aja komen. Nah, mungkin obrolan kita hari ini cukup di sini aja ya. Kita kasih waktu nih untuk rekan Jagal sekalian untuk coba-coba aplikasi Jagal sekarang. Karena di aplikasi Jagal ini tuh ada free trialnya juga ya, bisa kalian coba gratis gitu kan selama 14 hari. Jadi langsung aja nih, jangan sungkan-sungkan. Dan tetap follow social media kami, jangan lupa juga subscribe ya. Dan ikutin kami terus. Dan see you, sampai jumpa di Bincang Jagal selanjutnya.